Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal a'izza, para alim, para ulama, khususan panjenenganipun Kyai Haji Yusuf Hudori selaku pengasuh pondok pesantren Api Tekal Rejo, yang kita nanti-nantikan mau'idatul hasanah beserta doanya. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kyai Haji Maftuh An Yudi wa Ahli Baitihi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Tajul Haq. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kyai Haji Muhammad Furqan Masyhuri selaku Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Kyai Haji Tolhah Mansur selaku Ketua P4 SK Cabang Kabupaten Temanggung. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Kyai Abdullah Farid Kafani Nawawi selaku Penasihat Organisasi Siswa Islam Temanggung. Para alim, para kiai yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang hadir dalam majlis halal bihalal ini. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Bupati Temanggung Haji Muhammad Al-Hadik beserta seluruh jajarannya. Yang kami muliakan dan yang kami hormati TNI dan Polri beserta jajarannya, beserta seluruh alumni dan santri, masyarakat Desa Ngimbrang, serta tidak lupa kepada Laskar Bodron Noyo yang telah meramaikan pawai ta'aruf. Hadirin hadirat rahimakumullah, berdirinya saya di sini tidak lain, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam majlis halal bihalal ini tanpa alangan suatu apapun. Maka dari kesyukuran mari kita haturkan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya nabi yang dapat memberikan kita syafaat besok di yaumul qiyamah. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Selangkah lebih lanjut seiring boyan waktu nan larut siang searah kiprah kudratillah azza wa jalla, maka izinkanlah kami sebagai pemapar acara dalam rangka halal bihalal organisasi Islam, organisasi santri Islam Temanggung pada tahun 2019 ini untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Adapun susunan mata acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan. Acara yang kedua
qiraatil Quran. Acara yang ketiga, tahlil. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Menginjak acara yang kelima, prosesi pelantikan. Acara yang keenam, inti Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Api Tegal Rejo Magelang. Acara yang terakhir, doa penutup. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah susunan urutan mata acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Mengawali titian mata acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka dengan baca al-ummul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shaliyah wa li jabadil mas'ul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab dapat menjadikan lancarnya acara pada kesempatan siang hari ini. Beralih pada mata acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dikumandangkan oleh Akhin Al-Karim Mujib dari Pondok Pesantren Darussalam Seser Tembara. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.